Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Bu atas kunjungan kepercayaan ya jauh-jauh dari sana, padahal di Kalimantan Timur ada, juga ada ya, sama. Jadi kami Bu BPTP itu ada di setiap provinsi. Ini merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pertanian di daerah. Jadi kita instansi vertikal. Terus kita ini UPT sebenarnya. Jadi di bawah badan litbang pertanian gitu. Nah, kalau terkait dengan tugas fungsi, memang kita ini kan sampai saat ini kan melakukan tugas pengkajian. Pengkajian, pengembangan, perakitan teknologi sampai ke diseminasi. Nah, itu Bu yang tugas fungsi kami di daerah itu. Mitra kita sebetulnya banyak. Jadi dengan pemerintah daerah itu beserta beberapa komponen di bawahnya ya. Kemudian sekolah-sekolah, perguruan tinggi juga banyak Bu dalam rangka untuk transformasi inovasi teknologi gitu. Kemudian petani itu mitra utama sebetulnya di lapangan. Jadi kita mendampingi, membina mereka gitu. Nah, untuk saat ini kami Bu ya di BPTP ini. Ini tahun 2022 ini tahun transformasi. Transformasi kelembagaan. Jadi terkait dengan riset, penelitian, pengkajian, ini sekarang kan sudah beralih ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi BRIN dan Badan Litbang itu sudah dua institusi yang berbeda. Semua Badan Litbang yang ada di kementerian dan lembaga itu ada litbangnya. Nah, yang peneliti yang ada di Badan Litbang di semua kementerian dan lembaga yang kepingin meneruskan jadi peneliti itu beralih ke BRIN. Artinya harus berpisah dengan kami gitu. Kemudian yang peneliti yang tidak mau menjadi peneliti lagi karena sayang dengan institusi awalnya, mau nggak mau harus beralih ke fungsional lain. Gitu. Jadi di kami ada beberapa fungsional non peneliti itu diwadahi di situ. Nah, nanti ini konsekuensinya Bu. Jadi karena Badan Litbang sudah tidak menjalankan tusi riset, tahun ini kita juga sudah keluar perpresnya ini Bu. Jadi perpres terkait dengan pengganti Badan Litbang Pertanian itu namanya BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Nah, itu tugas fungsinya sekarang kita malah jauh lebih banyak dibandingkan dengan tusi di Badan Litbang yang dulu. Nanti kita sih lebih banyak arahnya ke standarisasi. Nah, ini kaitannya dengan untuk mewadahi, untuk mengakomodir dari kepentingan adik-adik misalkan di SMK ya kan, arahnya kan ke teknis ya, barangkali itu juga ya sangat pas juga gitu, sangat pas juga. Artinya nanti juga kan kita akan banyak belajar terkait dengan bagaimana produk pertanian ya yang terstandar gitu.
Nah, kami di BPTP ini sampai saat BPTP belum berubah namanya. Kalau yang di eselon 1-nya sudah. Yang di eselon 2, eselon 3-nya itu belum. Jadi kami masih menunggu, mungkin dalam waktu dekat sudah ada. Tapi informasinya kami nanti akan jadi berubah menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. BPC, istilahnya. Seperti itu. Terus kami sih di sini dilengkapi dengan beberapa unit apa ini bukan usaha ya, jadi dulunya kegiatan dari kami punya ayam ya, ayam unggulan itu ya, ayam kampung, ayam kampung unggul pada Litbang Pertanian itu kami sudah dilengkapi juga, ada kandang juga. Jadi mulai bagaimana kita ayam itu bertelur, telurnya jadi DOC, DOC kita besarin sampai bertelur lagi. Ada. Jadi monggo yang di peternakan, nanti yang di peternakan bisa belajar di situ. Terus kemudian kami juga punya unit pengelola benih sumber. Jadi unit pengelola benih sumber ini, itu kita mau produksi benih sumber itu benih kalau ditanam bisa dijadikan benih lagi. Nah itu, jadi itu benih sumber, jadi kelas benihnya kita itu yang tinggi, nanti itu kita produksi itu, kita juga ngajari penangkar benih dan yang lain-lain untuk produksi itu juga. Sertifikasinya nanti dari kita bantu sehingga itu bisa dipasarkan gitu. Dan harga benih yang bersertifikat itu kan porsinya jauh, kalau gabah konsumsi per kilo biasa 4.000, paling mahal 5.000. Tapi kalau jadi benih sumber yang bersertifikat tergantung kelasnya minimal 9.000. Itu di kita, kalau di luar yang 9.000 bisa 15.000. Marginnya kan jauh per kilo aja. Jadi itu juga Bu peluang bagi adik-adik kita yang minat untuk mempelajari terkait dengan perbenihan, bagaimana teknologi perbenihan itu. Ya, itu misalkan daya kecampurannya yang layak untuk dirapan itu berapa bisa sampai ke itu juga bisa. Terus kemudian kita juga punya SDG ya, sumber daya genetik. Nah, sumber daya genetik ini Bu, jadi setiap daerah pasti punya keunikan tanaman tertentu yang potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman obat maupun pangan. Saya yakin di Kaltim banyak tanaman-tanaman yang spesifik ya kan, yang tidak ada di tempat lain. Nah ini juga kan kekayaan genetik dari daerah setempat. Nah ini juga kan kami setiap tahun itu kan biasa membantu pemerintah daerah bagaimana itu kita karakterisasikan. Karakterisasi kalau sudah dapat nanti kita daftarkan ke pusat apa ini BPV perlindungan varietas tanamannya. Nah, itu untuk mendapatkan sertifikat penetapan. Kalau sudah dapat itu daerah itu sudah punya hak bahwa ini asalnya dari kami. Kalau orang lain mau mengembangkan boleh tapi atas izin. Nah, ini untuk mengkarakterisasi dan lain-lain yang terkait itu adik-adik juga bisa. Nah, itu jadi dan kegiatan-kegiatan lain-lain itu. Terus kemudian lab kita adalah tanah sudah terakreditasi. Dicokan terima sampel dari beberapa pihak dari perusahaan-perusahaan. Kalau di sini banyak perusahaan petrokimia dan lain banyak sini. Nah itu dari lab itu bisa. Kemudian kita juga putus jaringan. Dari putus jaringan juga punya. Tapi kita kalau putus jaringan selama ini kita akan mengembangkan hanya baru kentang granula kembang itu kentang yang kita lepas. Dan kita juga sudah kerjasama dengan universitas, kemudian dengan penangkar sumbernya juga dari sampelnya. Gitu. Ada juga lab pengolah penyakit, lab budidaya, lab pasca panen ini produk dari kalau pasca panen itu banyak Bu. Di Papua ya, sampai panen hati-hati kita Ambon, gitu. Kemarin habis pulang. Saya juga banyak ya, praktek sebenarnya praktek terus kemudian mau praktek dari 4 bulan ya, 2 bulan itu jadi dari awal juga bisa Bu, misalkan mau budidaya dari awal gitu, bisa. Kemudian urban farming pertanian perkotaan juga kita punya
inovasi hidroponik dan lain-lain. Jadi monggo untuk itu jadi nantikan kalau Bu Rika ini Bu yang menangani itu kerjasama. Iya. Kita ini baru pulang Bu, kepala sekolahnya itu Pak yang Sumba. Oh yang Sumba. Cuma yang ada di Sumba itu bermasalah. Kepala sekolah, kasihan ya. Jadi mungkin prolog aja di ibu. Memang kita juga melihat setelah kedatangan adik-adik, cuman kami kan hanya bisa menerima, membantu yang kita bisa. Cuman kadang-kalanya yang dari luar ibu, jadi sudah ada kemarin Maluku Utara, terus ini Sumba, ada NTT. Nah, kayaknya yang adik-adik ini kan 4 bulan, 5 bulan, ada 6 bulan, cuman ternyata banyak permasalahan yang mungkin di sekolahnya kan. Kalau kami kan tidak pernah mau tahu ya, kalau datang sini di monggo, pokoknya kita terima, kita beri pengetahuan. Cuman kadang anak kan berbeda Bu, karakterisasinya ternyata kan memang beda. Mungkin dari Jawa, dari NTT, dari Sumba, Maluku atau Papua pasti berbeda ya adik-adik yang di Jawa. Jadi mungkin kalau yang di Jawa sudah mungkin udah heboh ya Bu, kalau anak SMA kuliah sudah IT main pengetahuan. Jadi ternyata yang Sumba ini agak beler Pak, jadi pas kali